Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada-Mu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada-Mu selamanya. Kami naikkan syukur bagi-Mu ya Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kau harapanku, Kaulah harapanku. Dalam-Mu terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada-Mu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada-Mu selamanya. Mari saja kita sembah Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya, layak Kau terima ucapan syukur, Allah yang setia, oh Tuhan. Kiara laba yara pasyan dara laba 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 laba. Kami sembah Tuhan, kami angkat hati kami kepada-Mu pagi ini. Kami menyanjung-Mu Tuhan, Allah yang kudus. Kami memuji dan menyembah-Mu Yesus. Tak dapat kami membalas kasih-Mu, tak dapat kami membalas berkat-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik.
lama syakara lama 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 lama. Oh, nyanyikan sekali lagi, dengan apa ku balas? Dengan apa kan ku balas, ya Tuhan, segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya Yesus, selamanya kau layak disembah, selamanya kau kami puja, selamanya kau Allah yang setia, selamanya kau Bapa yang baik, selamanya. Urapa syakara laba takara laba 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 laba. Uriara laba takara laba ya. Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Mari nyatakan bersama-sama, segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Nyanyikan dari awal bersama-sama. Yesus, kemuliaanmu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaanmu berkati hidupku. Sekali lagi panggil namanya, Yesus, Yesus, kemuliaanmu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaanmu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu,
hadapan-Mu memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan memuji-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan memuji-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sikiara lapa-lapa-lapa-lapa. Kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Kami angkat hati kami kepada-Mu dengan penuh ucapan syukur di pagi yang indah ini Tuhan. Dan mengangkat suara kami, menaikkan ucapan syukur. Ya Tuhan, betapa baiknya Engkau bagi kami. Kasih setia-Mu kami rasakan tiap-tiap hari selalu baru, selalu nyata dalam hidup kami. That's why we praise you Lord. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sahabat worshipers, selamat pagi. Dan saya percaya semua kita dalam keadaan yang baik pagi ini. Bangun dengan ucapan syukur, bangun dengan nyanyian pujian. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, sahabat worshipers yang saya kasihi, pagi ini saya mau sharing firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Yesaya 40 ayat 28 sampai 29 firman Tuhan berkata demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nanti untuk next morning worship saya akan share ayat lanjutannya. Tapi kali ini kita renungkan dulu di sini. Ya, ayat lanjutannya pasti kita banyak tahu deh. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tapi kita seringkali tidak memperhatikan dua ayat sebelumnya itu. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah. Ya, ayat ini dimulai dengan kalimat, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, itu semua penjelasan yang gamblang tentang kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Alasannya karena umat Israel merasa kami gak dipedulikan. Kami keadaannya seperti ini. Kami tidak terperhatikan. Mungkin mereka merasa keadaan mereka sudah dalam keadaan yang buruk, sudah dalam keadaan susah, sulit, dan mereka merasa tidak dipedulikan. Sepertinya Tuhan gak menjawab doanya. Sepertinya Tuhan gak mampu membela mereka. Keadaan orang Israel yang mulai sulit, mulai mengalami kekalahan dan lain sebagainya. Sahabat worshipers, mungkin itu keadaan kita. Ayat ini berkata begini, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Kalau bahasa sekarang saya bisa ngomong gini, lu tahu gak sih? Ya, masa lu belum dengar? Kira-kira gitu. Firman Tuhan tuh bicarakan, masa lu belum dengar, masa lu gak tahu sih? Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia yang ciptakan. Masa dia gak bisa beresin hal yang paling kecil, hal yang masalah kecil dalam hidup kita. Kira-kira gitu. Ayo kita balik, kita percaya. Dia Allah yang pencipta segalanya, dia sanggup lakukan segalanya. Kemudian ayat ini berkata begini. Ia tidak menjadi lelah. Sahabat worshipers, manusia bisa jadi lelah. Sudah minta bantuan sama seseorang,
orang itu bisa lelah. Lelah apa dia? Capek deh ngurusin orang ini. Orang tuh bisa capek. Dia bilang, aduh nih orang ngerepotin gue amat sih. Capek deh gitu. Saudara mungkin datang berulang-ulang minta tolongan pertolongan manusia. Bisa begitu saudara. Tapi Tuhan kita, dia gak jadi lelah. Dia gak pernah bilang capek deh. Enggak. Dia gak pernah lelah terhadap Anda dan saya. Dia tidak pernah lelah terhadap permohonan kita. Dia tidak pernah lelah untuk mendengar kita. Oh haleluya. Dan kemudian dikatakan begini. Dia juga tidak menjadi lesu. Lesu itu artinya kehilangan tenaga, kehilangan gairah. Oh Tuhan tetap bergairah dengan Anda dan saya. Dia tetap punya passion buat Anda dan saya. Karena itu dia tidak jadi lesu. Dia akan tetap bergairah, dia akan tetap memberi semangat. Ayo sahabat worshipers, percaya kepada Tuhan. Dia yang sanggup melakukan segala perkara. Dia menciptakan langit dari bumi dari ujung ke ujung. Masa dia gak bisa nolong kita? Dia gak jadi lesu. Dan dikatakan tidak terduga pengertiannya. Artinya gak ada yang gak mungkin. Gak ada yang gak bisa Tuhan beri solusi. Tidak terduga pengertiannya begitu dalam, begitu tinggi. Gak mampu semesta ini menampungnya. Memberikan ukuran gak bisa. Karena itu, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Mungkin Anda sedang lelah di hari ini. Lelah dengan kehidupan, lelah dengan permasalahan. Lelah dengan konflik. Lelah dengan keputusasaan. Mungkin kita lelah menghadapi persoalan masalah dalam hidup ini. Tuhan hendak memberikan kekuatan bagi kita. Dialah kekuatan kita, katakan amin. Dan dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Karena Tuhan gak pernah lesu, dia selalu bergairah. Dan kalau kita datang kepada dia, dia akan beri semangat. Sama seperti pagi ini, waktu sahabat worshipers datang, saya percaya. Waktu menghadap kepada Tuhan dalam penyembahan, Tuhan beri semangat. Semangat untuk kita tidak putus asa, gak goyah. Katakan amin, haleluya. Ada satu nyanyian yang saya mau nyanyikan bersama-sama dengan sahabat worshipers. Ini menggambarkan kekuatan pernyataan iman bahwa hanya Yesus kekuatan kita. Oke? Okay? Apapun masalah sahabat worshipers, claim Yesuslah kekuatanku. Amin. Yesuslah kuatku. Yesus penolongku, kepada-Mu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidup. Yesuslah segalanya bagiku. Mari saya ajak sahabat worshipers nyanyikan nyanyian ini sebagai pengakuan iman kita bahwa hanya Yesus kekuatan kita. Amin. Yesuslah kuat. Yesus penolongku, kepada-Mu ku berseru. Yesus perisaiku, Yesus perisaiku, ku serahkan hidup. Yesuslah segalanya bagiku. Biar musik dengan lembut. Mari sahabat worshipers di rumah-rumah, buka kedua tanganmu. Angkat hatimu dengan permohonan kepada Tuhan. We bring our request, Lord. Kami bawa permohonan kami kepada-Mu. Setiap anak-anak-Mu di rumah-rumah dengan berbagai pergumulan, masalah, persoalan,
dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, apapun yang sedang kami hadapi, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Dalam penyembahan di hadirat-Mu Tuhan, kami taruh di altar Tuhan, dengan mata yang tertuju pada-Mu, dengan kepala yang tegak menengadah kepada-Mu. Kami percaya Tuhan yang bela kami, dan Tuhan tidak akan biarkan kami. Tuhan, hamba berdoa saat ini, ulurkan tangan-Mu menjamah setiap sahabat worshipers, anak-anak-Mu di rumah-rumah Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang diangkat. Aku berdoa mereka yang sakit secara fisik, Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan, apapun sakit penyakit dalam tubuh jasmani mereka, sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Kalau di antara anak-anak-Mu yang sakit di dalam keluarga, dalam hubungan orang tua, anak, suami dan istri, mengalami konflik karena tekanan-tekanan dalam hidup ini, Tuhan, aku berdoa kasih-Mu dicurahkan saat ini. Engkau lihat tangan-tangan yang diangkat, Engkau memulihkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Kalau mungkin sudah mengalami masalah finansial, persoalan berat dalam pekerjaan, usaha, ekonomi, keluarga, angkat tangan. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang diangkat. Pencuri, yaitu iblis, hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Demikian kami percaya, kami pegang Tuhan. Datanglah menjamah dan menolong setiap anak-anak-Mu. Buka jalan dalam segala permasalahan mereka. Berkati setiap tangan yang diangkat. Apa yang mereka tabur, mereka tuai berlipat kali ganda. Berikan keberanian iman untuk mereka menabur. Untuk mereka menabur benih dalam kerajaan-Mu, sehingga Tuhan itu menjadi tuan besar yang mereka dan keluarga mereka boleh nikmati. Terima kasih Tuhan. Kami sehati kami berdoa untuk kota dan bangsa kami, di mana Tuhan taruh kami berada, baik seorang di Indonesia maupun sahabat worshipers yang ada di negara yang lain. Sebut nama negara di mana kau berada. Tidak pernah kebetulan Tuhan tempatkan kau di sana. Lepaskan berkat. Tuhan, kami berkati negeri di mana kami berada. Damai sejahtera atas negeri kami. Damailah kota kami. Kesejahteraan buat negeri dan bangsa kami. Serang susah hamba-Mu, lepaskan berkat buat Indonesia. Indonesia dipulihkan. Indonesia disembuhkan dari COVID-19, dari pandemi ini. Indonesia pulih dalam nama Yesus. Finansial Indonesia yang tetap kuat diberkati. Bahkan Indonesia jadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Berkati pemerintah. Berikan takut akan Allah bagi semua pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Semua penyelenggara negara diberikan takut akan Tuhan untuk menjalankan tugas mereka dengan benar, adil dan bijaksana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Sambil angkat tanganmu katakan, Yesuslah segalanya bagiku. Sekali lagi, Yesuslah segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sahabat worshipers, saya teringat ada satu lagu yang saya tulis belum lama lah, masih dalam masa pandemi ini. Satu ucapan syukur simpel ketika satu pagi saya saat teduh, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapa di surga. Dan saya mau ajak kita nyanyikan ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk semua berkat anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kita. Simpel sekali kata-katanya, terima kasih ya Bapa buat kasih anugerah-Mu, ku tak dapat membalasnya. Terima kasih Bapa, nanti Yesus Kristus, Roh Kudus. Kita nyanyikan sama-sama. Terima kasih ya Bapakku buat kasih anugerah-Mu. Ku tak dapat membalasnya, terima kasih ya Bapa.
terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih anugerah-Mu. Ku tak dapat membalasnya. Terima kasih, oh Yesus. Terima kasih. Terima kasih, ya Roh Kudus, buat kasih anugerah-Mu. Ku tak dapat membalasnya. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, ya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan sahabat worshipers. Senang bisa bersama-sama menyembah Tuhan pagi ini. Terus diberkati Tuhan. Kalian diberkati, share kepada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa setiap Jumat malam juga menyembah bersama-sama saya di YouTube channel juga jam 9 malam ya. Dan setiap Rabu pagi jam 6 pagi saya pasti menjumpai sahabat worshipers semua. Haleluya. Sudah punya Instagram saya, setiap Senin malam juga jam 9 malam saya ada program Mari Bermazmur bersama dengan saya IG Live Senin jam 9 malam. Baik sahabat worshipers, kita semua diberkati untuk menjadi berkat. Selamat menjalani hari-hari dengan penuh gairah. Jangan jadi lesu, jangan jadi lelah, tetap bersemangat. Sebab Yesus Tuhan kekuatan kita. Katakan amin. God bless you all.